wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Perintah Allah urang kudu sungguh-sungguh ibadah. Sehingga mencapai martabat anan kami yakinan sodito. Dina doa disuhunkeun imanan kamila yakinan sodito. Imanan kamila iman tanpa musyrik, yakinan sadiqan feedback nuka rasa kudin. Imanan kamila kepercayaan anu muwafiqun lil waqi'i, anu tegas jelas lam yakun lahu kufuan ahad. Ahadiyah zatan, ahadiyah sifatan, ahadiyah af'alan. Tegas jelas wungkul Allah anu mampu, kemampuan Allah tanpa intervensi bantuan tinu sejen, kepercayaan Allah teu aya nu boga kemampuan. Wungkul Allah nu ngarizkian, Allah mere rizki tanpa bantuan anu sejen, di luar Allah eueuh anu mere rizki. Allah anu hiji zatan, Allah anu hiji sifatan, Allah anu hiji dina af'alna. Allah muwafiqun lil waqi'i nu kasipatan ku sifat wajib 20, nu kasipatan ku sifat mustahil 20, anu kasipatan ku sifat jaizna hiji nu muwafiqun lil waqi'i imanan kamila. Can asup imanan kamila lamun nekadkeun anu berkawasa teh Allah, tetapi masih aya rasa penguasa boga kakawasaan nu beunghar boga kamampuan. Buktina ketika dihadapkeun ka nu beunghar merasa kecil, buktina diharapkan kanu boga kakawasaan merasa tidak memiliki apa-apa. Kun lahu kufuan ahad, itu sirik itu keasub karena imanan kamila. Tapi terek ngebahas eta yakinan sadika, keyakinan anu benar, sebuah keyakinan anu membuat segala sesuatu na urang optimis, nu membuat segala sesuatuna urang wakafa billahi syahida, wakafa billahi wakila. Teneng ludeng cukup karena Allah, bunga karena Allah, sedih karena Allah, segala sesuatu lillah karena Allah, lain karena unsur anu sejen yakinan sadiqah.
teusieun teu dahar, teusieun teu make, teusieun kalaparan, tidak ada rasa takut untuk menempuh kehidupan dalam jangka seumur hidup. Sanajan paktana tidak memiliki apa-apa, keyakinan anu teu bener adalah mang-mang ragu kumaha dahar, kumaha make, kumaha isuk, kumaha pagito, bingung kuno acan. Allah merintahkan anjen kudu ibadah, dan buah tina ibadah adalah yakin. Sering dicontohkan kumaha perasaan orang ketika kermasan tren jebul babaturan nyebutkan tuh ayah bapak anjen. Begitu disebutkan ayah bapak anjen sebagai anak anu yakin kanu jadi bapak, teu mengimajinasikeun kumaha wajah bapak, tidak menggambarkan kumaha kumisna bapak, tidak menggambarkan kumaha dedeg pangadegna bapak, tapi anu aya segala kekurangan anu aya di diri bakal terselesaikan sabab aya na bapak. Lepas santren bekal geus tereh beak, batur jarajan, lalu baduit, urang geus teu boga bekal, keluh, kesah, sedih, tiba-tiba hidung ngabejaan tuh indung maneh datang. Begitu kat denge indung datang, teu mengimajinasikeun kumaha beungeut indung, teu ngagambarkeun kumaha buukna indung, teu ngagambarkeun kumaha irungna indung, dedeg pangadegna, tapi nu aya kebutuhan dan kelaparan hari ini terselesaikan sabab aya indung nyamperkeun. Itu yakinan shadiqa, efek balik ti Allah. Allahu akbar, wakafa billahi syahida, wakafa billahi wakila, sehingga ajeg, teneng, ludeng, kuat dina ngalaksanakeun segala titah perintah sabab cukup Allah menjadi keyakinan pikeun diri. Nah, keyakinan ini adalah disebut ma'rifatullah. Efek ma'rifatullah, fungsi lain dari ma'rifatullah adalah kekuatan, alat bantu. Lamun bahasa ayeuna mah bantuan teknologi untuk memperbesar produksi. Jadi mun biasa sahektar melak sampeu ngan ukur 2 ton, dengan sentuhan teknologi maka 1 hektar bisa 8 ton atau 12 ton. Proses percepatan mendulang amal pikeun bawa bembalik. Itu fungsina ma'rifat. Ma'rifat itu bukan untuk membangun diri, merusak durung winuruh terang lan ora katinggalan. Ma'rifat bukan ajang untuk membuat diri sombong. Ma'rifat lain nuansa pikeun diri unggul dari yang lain. Tapi ma'rifat diberikan, yakinan shadiqah diberikan adalah sentuhan teknologi kira-kira, bantuan anu sangat luar biasa, pikeun urang semakin produktivitas urang, bikin boga amal bon balik ke akhirat. Lu jadi masalahnya adalah kembali alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dunia ini media, media untuk saling berlomba, media bikin orang untuk lari, untuk semangat,
sampai tujuan akhir hayat mawa amal anu sakitu gede. Ada kolusul kontroversial di mana moal bisa lempang ke Allah lamun cicing wae di alam dunia. Maka ada sebuah pilihan manusia ngosongkan diri tina dunia demi pencapaian yakinan sadiqo ma'rifat. Anu secara ahli sufi ngarate mutajaridin atanapi makom tajrid. Tak aya kelompok, kelompok menurut ahli tasawuf itu namanya tajrid, makom mutajaridin, yang berorientasi bahwa lebih mahal Allah daripada dunia, malah dunia kadang-kadang menghalang diri ke Allah, maka dia apatis kepada dunia. Tajrid dohir, tajrid batin, tajrid huma. Tajrid dohir, tarkul asbab duniawiyah, dan ninggalkeun urusan-urusan faktor-faktor sabab. Moal ngakeul lamun teu ngakal, dia tinggalkan ngakalna sabab yakin Allah bakal mere ngakeul. Moal ngarih lamun teu ngarah, dia tinggalkan ngarahna sabab yakin Allah bakal pasti mere ngarihna. Tenggelam jauh di urusan dunia, dunia mahalul akdar, dunia artinya tempat anu kotor. Rekumaha cicing di tempat anu kotor bisa menempuh perjalanan sulit menuju keyakinan sadika. Maka lebih baik keluar tina urusan dunia. Ada manusia diciptakan ku Allah menjadi tajrid. Temikirkan kasab, temikirkan sawah, temikirkan kebon. Tetapi tentu dengan cara seperti itu, boga anak nukudu dinapkahan ternafkahi, boga pemajikan anu kudapkahan ternafkahi. Jongjon membela agama, jongjon ngawuruk, jongjon ngurus masyarakat. Di saat masyarakat kermacul, teu aya waktu jang macul, sabab setiap pagi kudu lempang tiji masjid karena masjid anu sejen memberikan ilmu agama. Lamun teu diberi ilmu agama, hancur agama di eta tempat. Teu aya waktu pikeun kabalong, teu aya waktu pikeun ka sawah, teu aya waktu pikeun ka pasar, karena habis waktuna dipake ngurus urusan duniawiah. Tapi aya oge sabalikna. Nu diciptakeun ku Allah memang orang harus berorientasi terhadap dunia. Naon sababna? Sabab ya teu mikir mah nu mangmikirkeun. Ternyata teu ka sawah mah teu boga pare. Ternyata teu ka pasar mah teu boga duit. Lamun urang teu kasab, teu ikhtiar, teu usaha, maka teu aya nu bisa didahar, teu bisa, teu aya pikeun ketahanan hidup. Kelompok manusia aya nu diciptakeun ku Allah seperti itu. Nah, nu jadi masalahnya adalah ketika dibandingkeun seolah-olah seakan-akan nu layak pantes menang yakinan sadika, nu layak pantes anu bakal tereh nepi karena kemaripatan anu lempang menuju Allah, sepertinya menurut logika manusia adalah orang anu tajrid, orang anu tegulautah karena urusan dunia, sehingga orang itu bisa cepat proses datang ke saha ke Allah. Bahkan makom tajrid tingkat lebih baik daripada muktasib.
Padahal begitu. Seueur jalma sampai mati pun tuh pernah diberikan marifatan, tetapi tidak pernah mengendurkan kebenaran sholatnya. Itu deui nu di alam dunia, nu pangurutah di alam dunia, terpasti eta jalma lebih berat menuju ke Allah. Sabab marifat kembali kepada kehendaknya Allah. Bahkan lamun ditingali saurna cenahna ceuk para ahli marifat, mayoritas orang-orang anu nepi ka Allah al-arif billah justru di kalangan manusia-manusia muktasibin, lain di kalangan manusia-manusia mutajarib. Tetapi asumsi manusia sepertinya lebih bermartabat menjadi tajrid daripada martabatnya jadi mutasib, muktasib. Nah, yang dipermasalahkan ayeuna KHD, dengan bahasa lain KHD, lamun ditempatkan ku Allah dina makom kasab, tiba-tiba hayang jadi tajrid, sangat sensitif. Apakah benar eureun ti pasar karena ingin marifat? Apakah benar teu kabalong karena mencapai kemarifatan? Nah, benar eureun ti sawah karena ingin mempercepat proses kemarifatan? Sulit untuk pembenaran eta. Naon margina hududun nafsi, sedikit ada pergeseran sabenerna mah lain hayang-hayang teuing makrifat ka Allah, ngan peda hayang menang martabat anu leuwih, amih disebut ku batur jalma anu anti dunia, anu ahli akhirat. Nah, ini anu tidak diperbolehkan. Ira iradat tu kat tajrid ma'ikomatillah iyyaka fil asbab min sahwatil khafiyah, wa iradatu kal asbab ma'ikomatil iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Jadi pertanyaan anak, nah anjeun teh yang makrifat atau memang kebluk? Nah, itu sulit menemukan anak, sulit ngebedakeun antara kebluk mung gawe, kebluk emung riwe, jeung hayang disebut makrifat. Manusia nu sejen tatangga, pamajikan, anak mah nyaon. Atuh kusabab kitu, siapapun anu geus membuktikeun ngaji ngawuruk, anu geus ngabuktikeun mapai-mapai masjid, ngawuruk mingguan masyarakat, lebih ka beak 7 poe dina saminggu di masjid ieu, ka masjid ieu, ka masjid ieu, ka masjid ieu, bahkan kadang sapoe aya anu 3 masjid, aya 2 masjid, beak waktu. Teu bisa dipakai naon, dipakai usaha, tapi tetap anak kanafkahan diri oge, hirup keneh pamajikan kanafkahan. Itulah fakta hirup diciptakan ku Allah pikeun anjeun. Makrifat bisa dikejar dengan cara seperti itu tanpa harus menyatakan lebih gampang. Tapi jang jelema anu teu usik, teu kasab, teu ka pasar, teu jual beli, teu ngajual lauk, luput eueuh anu naon, eueuh anu memperhatikeun anak kalaparan, pamajikan kalaparan, tong gagayaan. Itulah dunia yang tepat menurut Allah. Lakukan jeung ulah dianggap sulit menuju makrifat. Anu paling berbahaya eta tina tajrid hayang muktasib bardaleuh, tapi anu tina muktasib kana tajrid
inilah anu sangat sangat membahayakeun. Naon sababna? Sabab dihadapkeun ka dua persoalan. Nah bener maneh teh geus bosen, merasa takut dunia ngahalangan, atau emang geus capek di sawah wae, atau geus capek usaha wae. Nah itu sulit. Setan bisa asup di tengah-tengah seperti itu. Maka saur Ibnu Athaillah, min syahwatil khafiyah. Min syahwatil khafiyah itu sesuatu yang memang saeutik mengikuti nafsu, lain mengikuti Allah. Tolok ukurna kumaha lamun teu apal. Tolok ukur lamun teu apal. Asyar ilaihi sehu sehuna. Nah, lamun urang keder, lamun urang teu apal, ieu teh urang teh di mana posisi, lamun urang tidak menangkap isyarah ti Allah, ulah arek izin, bahkan wajib urang memiliki murabbi, memiliki guru, taros anjeunna dan ikuti isyarah guru anjeun. Apakah posisi anjeun rek ditajrid atau posisi anjeun arek dina kasat. Sabab urusan makrifat eta mah urusan Allah lumere, tapi proses menuju makrifat itulah jalan ibadah ka urang. Memang aya manusia diciptakeun teu kudu ikhtiar duniawiyah, aya manusia diciptakeun memang harus dalam dunia usaha dunia-dunia. Dunianya dunia. Kade nu di dunia jangan menyatakan saya akan berat. Kitu deui anu tajrid jangan menganggap ini jalan lebih gampang. Sok masing-masing ogenan jadi jalan anu menang pahala, menang ganjaran, jadi ibadah. Kapasarna jadi ibadah, dagangna jadi ibadah, nyawahna jadi ibadah, nu ngawurukna jadi ibadah, anu mapai-mapai masjidna jadi ibadah, nu ngajina jadi ibadah. Inilah proses nu dikhawatirkeun ku ahli tasawuf, wabil khusus Syekh Ibnu Athaillah. Tukang ngawuruk, ngawuruk tong kabeng bat urusan dunia, selama ngawuruk kanapkahi. Tukang dunia ulah kabeng bat hayang jadi ahli masjid, selama itu merupakan hal anu dibutuhkan dalam kehidupan. Urusan makrifat nungurus dunia bukan kesulitan, anu tapak tina dunia bukan sesuatu yang memudahkan. Nafa'anallah, mudah-mudahan urang dipaparin ku Allah jadi naon baik, rek jadi mutajaridin, rek jadi muktasibin. Nu penting Allah maparin kemampuan urang pikeun melakukan proses jadi amal ibadah, pikeun diurang sewang-sewang.